Sobat Keros yang dikasihi Tuhan, renungan dari firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sobat Keros, Mazmur ini merupakan Mazmur Daud yang memberi jalan kemana harus mengadu ketika mengalami himpitan dan kebuntuan hidup. Sebagaimana kita tahu, dunia ini karena dosa akan selalu berpotensi membuat hidup kita tidak aman, selalu terancam, diperlakukan tidak adil, atau bahkan mendapat malu atau aib dalam hidup. Hal ini membuat hidup kita terkadang penuh kegalauan, kegelisahan, bahkan bisa mengalami kepanikan atau depresi. Sungguh sangat sulit untuk memperoleh perlindungan yang akan meluputkan kita dari ketidakadilan ini. Sobat Keros, Mazmur ini mengulang kembali pembelajaran hidup Daud yang sangat memahami bagaimana memperoleh rasa aman dan damai dalam kondisi sulit. Pengalaman Daud sebagai gembala terbiasa dengan ancaman binatang buas, perampok, dan bahkan serangan lain yang mengancam domba dan bahkan dirinya sendiri. Daud juga merasakan hal yang sama ketika harus bertarung dengan bangsa Filistin, termasuk hinaan dan ancaman raksasa Goliat. Bahkan Daud juga terancam oleh ambisi dan kecemburuan Saul yang berupaya membunuh dan membinasakannya. Namun Daud bisa menemukan keberanian dan rasa aman yang tinggi dari Tuhan. Daud menyerukan, "Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Sobat Keros yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus yang percaya akan kuasa pemeliharaan Tuhan, tentu juga masuk dalam kondisi yang tidak menentu dan mengalami situasi hidup yang berubah-ubah. Dan disinilah perbedaannya, jika orang yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan akan cenderung panik dan mencari perlindungan secara sembarangan, maka orang yang percaya justru datang mendekat kepada Tuhan dan meyakinkan diri bahwa Tuhan akan melindungi dan memberi keadilan, sehingga dalam segala kondisi orang yang merasakan kuasa Tuhan itu akan selalu merasa terlindungi dan merasa damai dalam hidupnya. Aman dan damai bukan tentang kondisi tidak ada kesulitan dan penderitaan. Aman dan damai adalah tentang kemampuan menguasai diri dan penuh keberanian serta pengharapan bahwa kita akan tetap menjalani hidup dengan baik meskipun kondisi sedang tidak baik. Maka dari itu, Sobat Keros, jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan ketika kita dalam kondisi tidak aman. Namun lebih bagus lagi jika kita melatih diri dan membiasakan diri untuk selalu ada dalam jalinan keakraban dengan Tuhan, sehingga kita akan selalu ada dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Jangan pernah menyandarkan diri dan menggantungkan diri dengan tawaran perlindungan dari dunia. Namun masuklah dalam perlindungan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Selamat beraktivitas Sobat Keros. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.